Halo rekan-rekan semuanya, ini juga kita mau ngelihat Legi Min dulu di salah satu lapangan mini soccer terbaru di Kota Medan di Rahayu. Jadi ada Legi Min, ada Jeki Pasarella juga, lalu ada juga di situ legend termasuk lah bisa bilang kan Dedi Freddy. Jadi mantan pemain PSMS, ada 3 orang di sini sepengetahuan saya. Nah, Legi Min Rarjo dengan apa sebenarnya mau nanya aku, apa kok bisa lah tetap beliau nih awet muda. Nah, ini juga nih yang satu nih. Nah, ini juga. Bintang kejora kali ya. Kita lihat Jeki bagaimana. Ini di Rahayu Mini Soccer Tembung Pasar 6. Jadi ada lapangan mini soccer terbaru. Nah, dan kita lihat juga dari teman-teman PD Pasar hadir semua ini untuk melihat bagaimana. Waduh, keren. Ayuh, gak sampai aku, Bang. Kalau Jeki jadi striker di sana. Main dulu. Ah, tenang. Masih kelas di program Jeki. Jadi memang kita berharap ya, next memang kalau bisa Legi Min Rarjo ini bisa jadi pelatih PSMS, walaupun ya memang harus ngambil lisensi tinggi juga kan. Saat ini mungkin ada yang baru-baru ini ngambil lisensi A itu kalau nggak salah aku Coach Jep Rijal yang Yop lawan kemarin sama Coach... Wih, bagus. Bang. Terekamku tuh golnya, Mak. Terekamku. Jadi Coach Jep Rijal dengan Coach Ridwan Saragi itu yang kalau nggak salah aku ngambil lisensi A, jadi bisa besar kemungkinan kalau dipercaya putra-putra lokal kan, karena kita nggak tahu apakah Coach Suharto Wadi akan tetap di Karunetit atau tidak. Cara main Legi Min. Jadi kerennya Rahayu ini juga kita kayak pemandangan alam gitu, Mak. Kiri kanan gitu. Ada tanaman-tanaman. Nah, selepas ini juga buka puasa bareng di sini. Oke, selesai sudah pertandingan. Nah, dia lapangan Rahayu, silakan rame-rame kemari. Semuanya dongan-dongan ya. Dan jangan lupa juga kalau Anda ingin kamera-kamera bersama dengan Jebret dan juga lokal football, siapapun nama beliau nih. Ya, jadi kalau ada apa-apa DM aja atau WA aja beliau nih. Hasil fotonya bagus kok. Dia pakai kamera 90D Canon, lensa juga L berapa? 200 ya? L11-200. Oke. Enggak usah ragu kalian kalau untuk kualitas. Walaupun ya sebagai fotografer yang butuh juga pencahayaan. Ini kayaknya udah mudah-mudahan amin representatif untuk bisa main malam. Kita nonton dulu Legi Min Rarjo beserta dengan mana kau? Oh, Jeki Pasarella di lapangan Rahayu Pasar 6 Tembung.